an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Ini sampai lambat. Saya pun tak tahulah mai tang Masjid Syarifah pertama Syarifah Fatimah ni selalu je. Keluar awal tadi nak eh. Saya ni sebenarnya daripada Kuala Lumpur. Bagi tadi ada tanya lah ustaz. Bergerak tadi pukul 11 pagi tadi. Nak mai kat tuan-tuan ni cerita dia. Pukul 11 tadi fikir bulan nak naik kapal terbang. Fikir naik kapal terbang flight dia pukul 4 sampai ni pukul 5. Lepas tu saya cuma ubah fikiran sebab duk kira naik kalau naik kereta daripada pukul sana pukul 11, 12, 1, pukul 2, pukul 3 sampai dekat. Lepas tu saya cuma tambah lagi 2 jam sampai sini. Jadi 5 jam. 5 jam lebih kurang lah tak sampai tuan-tuan ni. Subhanallah. Tak elok tadi pukul 5.30 tolak daripada bandar baru. Masuk-masuk tu saja tuan-tuan dah start sangkut. Rupanya esok Wesak orang masuk Pulau Pinang. Kan sangkut punya lama kat highway di 3 jam sana 3 jam ini 6 jam. Alhamdulillah ala kulli hal dapat juga jumpa tuan-tuan. Semalam saya malulah pukul 8 lebih baru sampai. Namun kita nak tengok perbincangan kitab kita, kitab Umat Bertanya Rasul Menjawab ni, himpunan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh mengambil manfaat. Kita hari ini masuk hadis yang ke-14 ataupun soalan yang ke-14. Muslim Ismail dengan tajuk, jika aku mengerjakan solat yang wajib, mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, apakah aku akan masuk syurga? Itu soalannya. An Jabir qal, muka surat 57. An Jabir qal atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqal qal faqal ya Rasulullah ara'aita idza sallaita al-maktubat wa haramtul haram wa ahlaltul halal adkhul jannah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah sallallahu alaihi Muhammad lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu apabila aku mengerjakan solat wajib, mengharamkan sesuatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal,
apakah aku akan masuk syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam bab penjelasan tentang iman dan pegangan yang memasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini hadis sahih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laki-laki yang bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, nama dia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuda'i radhiyallahu anhu. Dia ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rajin ikut Nabi dalam peperangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bermula daripada perang Badar, dia di kalangan sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Di kalangan 313 itu dipanggil Ahlul Badar. Dan subhanallah, dia syahid dalam perang Uhud. Jadi signifikan dengan soalan ni yang dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ara'aita, apa pendapat kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, kalau aku ni solat dan maktubat saja, sembahyang yang wajib saja, kemudian wa halatul halal, apa yang Allah halalkan kepada aku halalkan, apa yang haramtul haram, apa yang diharamkan kepada aku aku haramkan, adkhul jannah, boleh tak aku masuk syurga? Nabi SAW kata, naam, ya, masuk syurga. Dalam hadis ni, seolah menggambarkan dia tak tambah dah apa-apa yang lain. Sebab ada hadis yang lain yang cerita dengan lebih jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Antaranya hadis yang lebih kurang sama, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang kalau aku kerjakan, aku akan masuk syurga. Nabi kata, ta'budallaha la tushriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tuqimus salatal maktubat wa tu'addiz zakah al marfudah wa tasum ramadhan. Engkau ibadat kepada Allah Azza wa Ta'ala, mempersekutukan dengan sesuatu, mengerjakan solat fardu, bayar zakat yang wajib dan berpuasa Ramadan. Dekat tu aja boleh masuk syurga dah. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita idza sallaitu as-salatal maktubat wasumtu Ramadan wa halaltu al-halal wa haramtu al-haram walam azid ala dhalika syai'a adkhul jannah? Faqala na'am. Faqal wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Kisah lebih kurang sama, situasi lebih kurang sama, diriwayatkan oleh seorang yang sama, orang yang sama, cuma subhanallah subhanahu wa ta'ala ada sedikit tambahan daripada sebutan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang kita baca tadi pun daripada Jabir radhiyallahu anhu juga. Cuma dalam hadis ini cerita, ada seorang laki-laki bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tak cerita siapa yang tanya. Lalu dia tanya dekat Nabi, "Ara'aita idza sallaita as-salatil maktubat?" Wahai Rasulullah SAW, apa pendapat kamu kalau solaitu salawatil maktubat, kalau aku semayang-semayang fardu sahaja? Wasumtu Ramadan, yang ni ada tambah perkataan, aku berpuasa dalam bulan Ramadan. Semayang yang wajib, puasa yang wajib. Kemudian, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan apa yang telah dihalalkan. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang telah diharamkan. Walam azid ala dhalika syai'a, dan aku tak tambah apa pun sikit lebih daripada tu. Takat mayang yang fardu, puasa yang fardu, apa yang Allah halalkan aku halalkan, apa yang Allah haramkan aku haramkan, dan aku tak tambah sikit pun lebih daripada tu. Maksud dia, dia tak buat semayang mayang apa? Mayang sunat tak ada. Puasa yang wajib je, puasa 6 buat tak? Tak buat dah. Pasal dia puasa bulan Ramadan saja, puasa wajib saja. Tapi apa yang Allah halalkan dia halal, apa yang Allah haramkan dia haram.
Maka dia tanya dekat Nabi SAW, Allah SWT, dan dia kata apa? Dan dia kata apa? Adkhul jannah, apakah aku boleh masuk syurga Rasulullah? Walaupun walam azid ala zalika syai'ah, aku tak tambah apa sikit pun lebih daripada tu. Maka kata Nabi SAW, ya, na'am, kamu masuk syurga. Kemudian dia kata, wallahi demi Allah, la azidu ala zalika syai'ah, aku tak tambah lebih sikit pun daripada tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka ulama bahas. Jangan duk simply-simply pakai hadis tu lagu tu aja. Ustaz, tosok duk sembang-sembanglah pasal sembahyang, duk buat apa? Duduk puasa-puasa sunat 6, puasa-puasa Syawal ni. Ustaz tak dengarkah satu hadis Nabi SAW? Oh, dia kata ke kita balik. Kan? Ada seorang tu pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, saya sembahyang fardu saya. Saya puasa yang Ramadan saja. Apa yang Allah halalkan? Apa yang Allah haram, saya haramkan? Dia tanya dekat Nabi, dia boleh masuk syurga tak? Nabi kata, ya, masuk syurga. Sebab tu saya tak puasa dah, puasa-puasa sunat ni. Maksud ni? Tuan saya duduk sembang lah Ustaz. Ustaz duduk suruh abad dia isyak. Saya duduk start motor balik bro tu pasal apa? Ustaz tak dengar ke hadis tu? Boy, kemai lagi dah kemai kan? Tuan-tuan, perbahasan dia macam ni. Yang pertama, sahabat yang tanya ni nama dia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuza'i radhiyallahu anhu. Dia di kalangan orang disebut sebagai Ahlul Badar. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar di kalangan sahabat. Kemudian peperangan-peperangan yang dilalui Nabi SAW diikut. Bahkan dia syahid dalam perang Uhud. Kata ulama yang membahaskan hadis ni, sahabat ni keutamaan dia ialah perang. Dia tak dan nak buat-buat benda-benda yang lain ni. Tersedut cerita lah yang sunat-sunat. Dia passion dia apa ni? Saya kalau perang saya duduk depan sekali. Faham tak ni Azizman? Mungkin bukan cerita sunat ni. Ustaz tak dan dah. Rasulullah tak dan dah kot nak semayang sunat nak apa. Saya kira apa yang jadi saya duduk depan sekali. Nak pertahan Nabi SAW, saya duduk depan sekali. Pi perang, saya duduk depan sekali. Maksudnya, keutamaan dia dalam mendekatkan diri dia kepada Allah ialah dalam bentuk jihad fi sabilillah. Faham ni? Kita perang pun tak. Faham tak ni Azimat? Nak berjihad, jihad pun tak. Habis tu, mayang sunat pun tak buat. Sebab tu, salih Azim Muhammad, atau Allah Masya Allah Muhammad, pintu syurga ni banyak. Ada orang dia masuk syurga sebab puasa banyak. Satu pintu syurga nama Ar-Rayyan. Bila dibuka saja pintu syurga ni, lalu Allah panggil, Aina sa'imun, mana orang puasa. Lalu bangkit semua orang-orang yang kaki puasa ni, yang merajin puasa sunat ni, masuk dalam pintu Ar-Rayyan ni, kemudian ditutup pintu tu dan siapa pun tak masuk dah lepas daripada tu. Ha, itu pintu syurga untuk orang puasa. Ada pintu syurga untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang sedekah. Ada pintu puasa untuk orang jihad. Ada pintu puasa untuk orang rajin sembahyang. Macam-macam pintu syurga kepada banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada dalam dunia ni. Sebab tu, jangan duk pelik ya. Bila ada orang tak mampu buat, macam mana kita buat? Kita tabung lalu buh RM50. Mungkin kita rasa macam RM50 tu sikit dekat kita. Kawan sebelah buh RM1. Dia kata, wah, kena kut. RM1 hanya bagi pun. Apa ni? Salih Sayyid Muhammad, dia kata, sikit. Padahal mungkin RM1 dia tu RM1 tu aja yang dia ada pun. Dan mungkin habis dah harta dia dengan RM1 ni masuk dalam tabung tu. Sedangkan kita walaupun bagi RM50, beribu-ribu lagi kita duduk ada. Faham tak ni? Ada orang kata apa? Pantang jumpa, puasa 6 tak lagi? Puasa 6 tak lagi? Dah aku tak dan nak puasa 6 lagi. Apa lah. Tiap-tiap tahun pun lagu tu aja elok habis. Nak habis Syawal, orang tanya, hang puasa tak ni? Tinggal sikit ke Ustaz? Sikit berapa? 6 lagi. Tiap-tiap tahun tu aja duk jawab dia. Padahalnya tuan-tuan sekalian,
dia ni subhanallah Ustaz Muhammad, mungkin kerja dia banyak duk travel, banyak duk Ustaz Muhammad terpaksa untuk bergerak sana sini. Faham ni? Bahkan puasa wajib pun Allah bagi izin, rukhsah, keringanan untuk buka bila dia bermusafir, apatah lagi dalam keadaan dia puasa sunat, mungkin jadi bahaya, mungkin apa sebagainya, keperluan dia untuk bergerak, dia driver taksi ke, dia driver lori ke, driver bus express ke. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin amalan dia, dia rajin qiyamul lail, duduk dalam bas pukul 3-4 pagi, bawa jemaah apa semua, ambil wuduk siap-siap, bawa penumpang-penumpang, sambil-sambil duduk bawa tu, maksudnya banyak zikrullah dia. Pukul 3-4 pagi, angkat tangan doa, musafir, doa dia makbul. Dia nak tuan-tuan sekalian, macam ini masing-masing Allah bagi allocation sesuai dengan kemampuan dan kelebihan dia masing-masing. Kita tak tahu. Sebab tu jangan duk pelekeh orang. Sahabat ni tuan-tuan, dia ni orang yang kuat jihad. Selalu keluar pergi berperang. Bila keluar pergi perang, kata ulama, mungkin apa yang dia nak, dia duk tengok ada orang duk rajin mayang sunat, dia tak dah nak buat. Ada orang banyak sedekah, dia mungkin tak ada harta nak sedekah. Tapi dia cemburu nak buat. Cuma dia tanya kat Nabi yang boleh melegakan hati dia, Rasulullah, kalau saya semayang fardu saja macam mana? Kalau saya tumpu untuk semayang, untuk puasa dalam bulan Ramadan saja, saya apa yang Allah halal, saya halal bakar, ya Rasulullah. Apa yang Allah haram, saya haram semua. Saya tak canggah satu pun. Ada khul jannah, boleh tak saya masuk syurga? Nabi kata, na'am. Dia lega. Dia lega. Salih Allah Syed Muhammad. Sebab keinginan dan nak masuk syurga tu melebihi daripada segalanya. Cuma dia cemburu tengok orang lain buat benda yang dia tak mampu nak buat. Nabi SAW. Yang kedua, tuan-tuan tengok tak dalam hadis ni. Cerita tentang Allah Syed Muhammad, dia tanya dua benda. Yang pertama, semayang. Yang kedua, Allah Syed Muhammad, puasa. Dalam ni tak sebut pun tentang zakat. Dalam ni tak sebut pun tentang haji. Tengok ni. Ya. Kalau patut-patut nak masuk syurga, 5 rukun Islam, asas dia, tapak dia, kena settle dulu, baru boleh masuk syurga. Yang pertama apa, Nabi Muhammad mengucap 2 kalimah syahadah. Yalah, dia di kalangan sahabat yang beriman. Settle lah yang tu. Yang keduanya, Nabi Muhammad semayang. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Tapi dia tak sebut pun zakat dengan haji dalam ni. Bahkan Nabi SAW kata apa? Ya, kamu akan masuk syurga. Adakah hadis ni cerita tentang tak wajibnya seorang tu keluar zakat? Ataupun tak wajibnya seorang itu pipi melaksanakan ibadah haji, sedangkan ibadah haji dan zakat duduk dalam rukun Islam yang 5? Kata ulama, Salih Allah Muhammad, dua keadaan. Yang pertama, mungkin ketika berlakunya perbincangan ini ataupun persoalan ini, zakat dan haji masih belum difardukan. Pertama. Yang keduanya ialah yang bertanya ini dia sendiri tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat ataupun melaksanakan ibadat haji. Tang semayang, hang tak kira miskin kaya, semua orang kena semayang. Tang puasa, tak kira hang miskin kaya, hang semua kena puasa. Tapi tang zakat dan haji, hanya orang-orang yang ada kemampuan sahaja yang kena buat. Faham tuan-tuan sekalian? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, pernah ditanyakan juga oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang Arab Badui bertanya dekat Nabi SAW. Kemudian dia menyebutkan hadis yang semakna dengan di atas dan menambah dalamnya, haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana, maka orang itu pun berkata, demi Allah Azza wa Jal yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkannya dan tidak akan menguranginya. Maka Nabi SAW bersabda, jika dia benar, yakni jujur, sungguh dia akan masuk syurga. Yang dimaksudkan oleh orang Arab Badui tadi bahawa dia tidak menambah ibadat-ibadat sunat selain daripada solat yang wajib, zakat yang wajib, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Jadi bukan bermaksud tidak mengerjakan satu pun daripada syariat-syariat Islam dan kewajipan-kewajipan selain ibadah di atas. Hadis itu tidak menyebutkan sikap menjauhi hal-hal yang diharamkan kerana penanya bertanya kepada Nabi SAW tentang perbuatan-perbuatan yang melayakkan seorang pelakunya masuk ke syurga. Yang dia tanya tu benda paling asas seorang tu boleh masuk ke syurga. Bukan dengan maksud dia menolak tak payah buat dah benda-benda sunat.
yang dia tanya benda paling basic sekali, seorang tu boleh masuk dalam syurga. Tuan faham maksud dia? Salih Syamad. Dia tu selalu kata apa? Ni dia tak tanya pun, dia, adakah benda ni menolak kata tak payah sembahyang sunat? Tak. Yang dia tanya tu benda paling asas sekali. Yang berikutnya, tuan-tuan kena ingat bahawa amalan para sahabat Nabi SAW tak sama macam kita. Nabi nak seolah nak bagi tahu dekat kita, kalau kita sembahyang fardu, kalau kita sembahyang fardu dan sembahyang fardu itu sempurna, perfect, elok dah, tak ada sikit pun cacat celanya dan diterima oleh Allah, maka layak dia untuk masuk syurga Allah, sempurna. Puasa dia sempurna, perfect, tak ada kurang walaupun sikit, layak dia masuk syurga. Tapi kita punya puasa lagu mana? Puasa apa ni? Tentu agak-agak puasa kita tu Allah terima ke tak? Nabi kata, kam min sa'imin man laysa min siyami ila al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, tapi tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia, melainkan lapang dengan dagangnya. Lihat ni. Ada orang pergi depan Allah, ada puasa tapi pahala tak ada. Antara benda yang memadamkan pahala puasa, yang Nabi kata apa? Allah tak berhajat kepada lapak dia, Allah tak berhajat kepada dahaga dia, Allah tak berhajat dia tahan perut dia daripada makan, Allah tak berhajat dia tahan perut dia daripada minum. Allah tak berhajat. Siapa? Antara dia ialah orang yang tak jaga mulut, dia panggil qauluzzur. Cakap nista, cakap jahat, cakap bohong. Ni. Eh, saya sebut. Tahun lepas puasa, tahun ni puasa, tahun lepas 30 hari puasa, tahun ni 30 hari puasa. Antara tahun lepas dengan tahun ni ada satu peristiwa besar yang berlaku dalam negara kita, nama dia pilihan raya. Ni. Bulan 4 puasa, bulan 11 pilihan raya. Bulan 4 tahun ni pula puasa balik. Sepanjang tempoh pilihan raya tu, mulut ni tuan-tuan berapa banyak dia mengata kat orang. Ni. Berapa ramai orang yang kena dengan umpatan dan fitnah kita. Agak-agak tahun lepas punya puasa Allah terima lah. Ni tahun ni pun tak habis lagi ni. Hangat-hangat daripada yang duduk itu pun duduk ada lagi ni. Faham tak ni? Kata kat orang tu, kata kat orang ni, sibuk hai orang tu, sibuk hai orang ni. Allahumma salli sama tuan-tuan. Gak-gak puasa pil ke tu ya. Betul dah tahu puasa kita ada cacat, ada celah, ada kurang. Sebab tu kena tampung dengan puasa sunat. Nampak ni? Puasa 6 ni buat dah. Ada orang dah habis dah puasa 6. Habis. Saya ingat waktu saya cik-cik dulu, raya kedua sampai raya ke-6 ni memang tak boleh, raya kedua sampai raya ke-7 tu memang tak boleh buat apa waktu tu. Hari tu satu kampung semua puasa. Tu ya, satu kampung semua puasa. Raya ke-7 tu balut ketupat. Sebab besok tu Sallallahu Alaihi Muhammad nak raya puasa 6. Mak balut ketupat ingat ni. Lepas tu kenuri lah, orang pekat mai ziarah lah, dia beradik mai lah, mai pada jauh-jauh. Semua berlaku tu selepas puasa 6. Betul lah. Rupa-rupanya orang tua-tua dulu bukan buat saja-saja. Mengaji. Ilmu. Ilmu. Imam Nawawi kata, puasa 6 ni afdal dia. Dia kata Imam Nawawi r.a. Puasa 6 ni afdal dia bermula pada raya kedua. Dan afdalnya juga secara muwalat bersambung. Itu afdal. Maka orang tua-tua dulu bukan takat cari nak puasa, tapi nak cari afdal dalam puasa. Kita cari puasa tak jumpa. Bangkit song elok dah. Main puasa sampai aku 10 tu dapat mesej. Hang tak pergi ke rumah terbuka? Pakai terbuka puasa kita lagu tu lah. Sepanjang 30 hari Syawal ni semua terbuka kan? Masjid terbuka, pejabat terbuka, sekolah terbuka, kantin terbuka, tandas terbuka, tali pinggang pun terbuka. Tandas nak cari.
hari. Dia duk pakai, dia duk pakai modal meraihkan jemputan itu lebih afdal. Dia pakai modal tu kita ni. Aduh Allah. Lepas tu pula yang terbuka ni sampai habis Syawal tu pun terbuka lagi. Alhamdulillah. Ada siapa siapa. Maka usahlah untuk puasa sunat. Sama juga dengan yang fardu tadi ni sembahyang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ni, An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sallaitu sallaitul maktubat. Sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni sehari 5 waktu. Kalau nak buat, buat bagi sempurna. Ya fadillah ya fadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fadillah ya fadka. Kamu jaga Allah, insya-Allah akan jaga kamu. Ulama mufasir sebut maksud jaga Allah ni ialah dia melakukan amalan fardu dengan bersungguh-sungguh tanpa sambil lewat. Itu dia panggil jaga Allah. Maka Allah akan jaga dia. Macam mana keadaan dia tuan-tuan? Keadaan dia, kalau nak sembahyang, sembahyang buat yang paling baik dengan sembahyang kita. Sembahyang zuhur, 1.20 masuk zuhur contoh. Kita sembahyang pukul 4 pun sembahyang zuhur juga. Sembahyang pukul 4.30 lagi tak masuk asar, sembahyang zuhur juga. Bahkan sembahyang pukul 5, qadaan pun sembahyang zuhur juga. Tapi orang yang jaga Allah ni, dia sembahyang zuhur masuk saja waktu, sembahyang 2 rakaat, terus saja sembahyang zuhur. Ini orang yang jaga sembahyang. Cuba kita buat tengok. Tiap kali nak sembahyang fardu, ambil wuduk bagi elok. Pakai pakaian bagi elok. Tak kira lah kita sembahyang di rumah ke, sembahyang di masjid ke, sembahyang pilah tang mana, macam mana kita beriah elok nak pi masjid untuk sembahyang, cuba beriah elok juga waktu kita nak sembahyang sorang-sorang kat rumah. Ni main masjid bukan main ikut ikat serban. Sembahyang kat rumah tuan-tuan kadang ketayap pun tak lekat. Bukan ketayap, baju pun tak pakai. Gulung kain macam ni ni. Asal tutup aurat ni kata. Tuan. Kalau pakai baju pun pagoda dah. Huruf pa pun jatuh dah. Tinggal goda. Pelubang macam kena tembak dengan Israel. Tuan-tuan. Tuh Allahu Akbar. Zikir. Tak ada dah. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada lah. Macam doa. Tak ada lah. Sama bagi salam. Poing keluar je. Pasal apa? Pasal semayang di rumah. Awak di rumah tu haling. Di masjid tu haling kot. Betul lah kot. Kita jangan. Pasal apa? Tak sama. Padahal kita menghadap Tuhan yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Tuhan yang sama, kita mengharapkan redha daripada Allah. Di masjid pun sama, di rumah pun sama. Tapi pasal apa? Beza. Pasal kita takut satu benda aja. Kita takut, kita mengharapkan pandangan orang atas apa yang kita buat. Betul tak betul ni? Pasal apa? Pakai elok masjid. Awak tak pakai baju macam mana kita mayang kat rumah tu pergi mayang kat masjid. Lama. Weh, sagi orang kata apa pula kat aku. Dia duduk sibuk orang kata apa kat dia. Tu maksudnya, kita perelok pakaian tu atas duk kira orang kata apa kita. Kita tak kira apa Allah nak kata kita. Faham tak faham ni? Tapi itulah kita. Cuba buat. Nombor satu. Bila nak semayang, kita perelok semayang kita seelok-eloknya. Dalam khusyuknya, dalam tawaduknya, dalam ikhlasnya. Lagi. Cuba nak cari khusyuk sungguh-sungguh. Macam mana nak cari khusyuk ni? Faham antaranya, faham apa. Khusyuk ni ada dua. Satu khusyuk anggota, satu khusyuk hati. Khusyuk anggota, salam alaihi Muhammad. Bila kita semayang, tetap diri, tetap tangan, tetap mata, tak tengok atas, kiri, kanan, bawah. Salam alaihi Muhammad. Tengok tempat sujud. Berdiri dengan tegap elok. Taklah bergedik-gedik. Ada orang semayang terbesar tu. Kat mana tu tempat tu. Dia duduk semayang terbesar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita duduk sebelah dia. Mumpunya kepada dia.
Sepa pula kawan ni. Haldu, bukan tak, kita pun tak khusyuk, memang tak khusyuk dah pun. Nampak tidak? Subhanallah. Eloklah sembahyang. Ada sekali sembahyang saya tuan. Oh, ikut imam, imam waladhallin. Amin. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makmum. Pederah macam imam pun. Kita ya Allah Tuhan. Macam-macam macam orang sembahyang begitu. Khusyuk. Tak. Khusyuk hati, khusyuk anggota. Perelok sembahyang elok. Ikhlas jaga dalam sembahyang. Sembahyang bukan pasal siapa-siapa. Sembahyang kerana Allah. Sayyidina Allah Muhammad. Bukan pasal nak tunjuk kat siapa-siapa. Nah ni. Orang tadi pasal sembahyang pun buat live TikTok. Dipacak TikTok. So cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nak setting sana. Setting TikTok dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 240. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik sikit. Masya-Allah. Ambo sedapnya imam baca ya Allah. Masya-Allah ini suara daripada syurga. Ar-Rahman lagi betul. Macam-macam. Ikhlas. Salih Muhammad khusyuk, ikhlas, tawaduk. Dalam sembahyang tu, tawadukkan diri. Salih Muhammad. Dalam nak sampai tahap ni tuan-tuan sekalian, antara yang nak kena jaga ialah adab ketika kita solat. Antara adab bila kita solat nak meraih yang namanya afdal dalam solat tu tuan-tuan, yang pertamanya solat awal waktu. Mana yang awal waktu? Saya dah tunggu lambat-lambat. Dadalah perangai jenis tunggu lambat-lambat sembahyang ni. Daripada umur 7 tahun dulu sampai umur dah 50, dekat 70 dah. Faham ni? Suka tak faham. Lepas tu cik-cik tu, pi mayang usah. Mak kita duduk suruh. Duduk sah. Lah ni bini dah suruh pula. Abang pi mayang, sah. Serupa. Kita mayang pukul 1.20 pun 4 rakaat. Kita mayang pukul 4 pun 4 rakaat. Kalau mayang awal tiba 4 rakaat, semayang di hujung waktu tinggal 2, tahan kira lah sikit. Tidak faham siapa mayang hujung-hujung pasal kurang sikit. Tak apa, dah sama. Sebab siapa suka cari hujung-hujung? Kita pun kadang-kadang pelik kan dengan panggil kita ni. Betul tak saya duk kata? Tuan faham ke tak faham ni? Cerita panggil kita sendiri lah. Sebab tu kadang-kadang pergi masjid lagi bagus. Pergi masjid ni macam-macam dapat. Mayang awal waktu. Kadang-kadang orang lantik DJK lagi bagus. Mana? Di pantang mesyuarat agung lari. Tak main. Mana? Saya semua main. Sebab tak main je mesyuarat agung. Tak mahu orang lantik aku. Kadang-kadang main mesyuarat agung. Bunyi belakang tiang. Bunyi. Dan kita pergi nampak. Tiba-tiba saya cadangkan Tuan Haji. Tuan Haji Ismail. Mana Tuan Ismail? Duduk belakang tiang. Aku tak mau. Tapi. Saya sokong Ismail. Balik tak puas hati aku. Tak mau lah. Aku tak larat lah. Dia tak tahu Allah yang lantik dia jadi AJK masjid tu pasal nak suruh dia duduk dalam masjid. Kalau tak main lagi, orang kata apa pula. Kalau tak ada dalam program lagi, orang kata apa pula. Kalau dia tak ada lah tu, dia tak main dalam masjid. Rupanya Allah nak bagi dia lekat dalam masjid tu, nak jadi dia, nak bagi dia jadi dia baik tu, Allah yang pilih dia untuk jadi jaga masjid. Syukurlah. Tu faham tak ni? Ini tuan-tuan, Sunday Muhammad. Ini main masjid ni macam-macam benda kita lakukan. Nombor satu, mayang awal waktu. Yang kedua, mayang jemaah. Mayang jemaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan sampai ada di kalangan mazhab yang mewajibkan berjemaah di masjid. Tak sah semayang di rumah apabila dengar azan dilaungkan. Ada mazhab macam tu. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Orang buta pi kat Nabi SAW. Rasulullah, saya buta.
Dan saya hanya boleh pergi masjid bila ada orang pimpin saya pergi masjid. Kalau tak ada orang pimpin masjid, saya tak boleh pergi. Boleh tak saya sembahyang kat rumah? Mula-mula Nabi kata, ya boleh. Kemudian Nabi SAW tanya balik, Ustaz, kamu dengar ada azan? Dia kata, dengar Rasulullah. Penuhi dia. Suruh pergi juga. Bahkan pernah Nabi SAW sekali nak imam satu sembahyang. Tiba-tiba Nabi tengok jemaah kurang. Nabi kata, mau saja hari ini aku suruh orang lain untuk jadi imam. Dan aku nak pergi nak suruh hampa semua pergi himpun kayu. Aku nak pergi bakar rumah-rumah orang yang tak main-main jemaah. Kalau tak kerana orang perempuan, anak-anak kecil ada kat rumah tu, aku bakarlah rumah mereka tu. Marah sungguh Nabi SAW pada orang yang tak pergi main jemaah kat masjid. Faham tak ni? Main jemaah. Yang berikutnya, bila kita main jemaah tu dan sekalian, duduk di saf paling hadapan. Duduk saf paling hadapan. Nabi kata apa? Kalaulah umat aku tahu betapa besarnya kelebihan duduk di saf paling hadapan dan kelebihan melongkan azan, dia secaya terpaksa cabut undi. Panggil SPR meh. Cabut undi. Hari ni siapa? Berebut aku nak jadi muazzin. Berebut aku nak duduk suruh. Semua nak duduk suruh depan ni. Penuh dah suruh depan ni. Berebut. Kita, kalau ada kosong kat depan, kita tolak kawan kita. Silalah lapi. Kawan kita, hang lapi. Hang lapi. Hang lapi, peletum, peletum. Belalah siapa pun tapi. Nah, abang kata apa? Hang lapi depan. Pahala aku banyaklah. Hang tu dosa banyak. Habis depan. Tak, jangan duk berasa macam soleh sangat kalau kita pi langkah duk soh paling depan. Bila ada kosong kat depan. Kita, kalau ada soh depan, kosong, kita duk berasa macam, kalau aku pi depan tu, sekejap nak macam aku ni soleh sangat, bagus sangat. Tak, yang kita langkah pi depan tu pasal kita banyak dosa. Ingat yang tu? Sebab duk soh paling depan tu, lagi banyak pahala, lagi afdal. Bahkan Nabi SAW kata apa? Siapa yang memenuhi ataupun menutup lompong. Lompong ke lompang? Lompang tu yang kuih duk makan tu, saya ingat. Boleh nyok sikit kat atas. Lompang ke lompong tu lah, ada kosong tu. Allah dan para malaikat akan berselawat pada dia. Maksudnya Allah melimpahkan rahmat, malaikat doa kat dia. Orang yang pi isi ruang-ruang kosong soh tu. Pi, berebut duduk kat depan. Faham tak ni? Saya sebut, lepas ni berebut, berebut. Pi cari tu. Penuh soh depan, penuhkan soh kedua. Penuh soh kedua, penuh soh ketiga. Ini pergi parking soh belakang siap-siap. Ini ambil ujung cantik. Ujung. Dia duduk rapat tuan tu, tak berganjak lah. Lepas tu sekejap lagi, kawan main. Masuk. Allah. Waktu terawih tu lagi best. Waktu terawih, tambah-tambah geng muslimat. Semua parking kipas. Tahun ni kipas ada 10-30 orang. Tahun ni kipas 30 orang. Ni jaga beg. Bawa beg cantik-cantik tak kat depan. Lepas tu sehari bila soh depan penuh, nak berganjak tak boleh pasal beg tu tuan tu. Akhirnya sekelompok tuan ni, sekelompok ni, sekelompok tuan ni. Macam kita pasal ni lah. Pasal bawa handphone. Bila bawa handphone, tak handphone dekat depan tu. Tu yang ni. Tak pula tak bagi muka mengadap kau tu. Muka cermin kau depan. Lepas tu bini telefon. Tak elok duk rokok, sayangku keluar. Dia kata, mampu dah bini ku telefon pasal apa ni. Aduh, subhanallah. Bukan takat dia tak rosok kawan sebelah tu. Bini bagi dah. Pakai tak ada lah, tertarik lepas ni. Tuan-tuan, subhanallah, subhanallah. Dia tak handphone kat depan. Sagi, bila tiba-tiba sebelah tu ada kawan kentut ke, ada kawan jadi kosong ke, elok kita angkat takbir, sejamat tu imam angkat takbir, tiba-tiba jadi kosong kat sebelah. Kita duduk semayang lah. Maka apa kita kena buat? Kita kena buat apa? Genjak, perapat soft. Tapi ni nak perapat aku guna handphone kat depan. Kalau aku ganjak pergi ke depan sekejap ni, tinggal handphone kat sini. Dia tinggal handphone kat sini sekejap, elok-elok bagi salam, tengok handphone tak ada lah. Macam-macam dugaan kita semayang lah ni lah. Betul tak betul saya kata ni? Itu baru pindah sebelah. Tuan bayang tak kalau kena pindah pergi ke depan? Bila rapat, tiba-tiba tang kita kosong tang depannya. Ni nak kena pindah ke depan. Handphone duduk tang ni.
Tuan-tuan rasa-rasa tuan-tuan nak pergi tak? Faham ke tak faham tanya ni? Confirm tak pergi lah. Saya pun tak pergi juga. Dan tawakal tinggi sangat. Pindah pergi kat depan, habis dah mayang aku. Siapalah pendekah handphone aku lagi. Ada ke tak ada, tak bagi tak rosak aku tu lah tuan-tuan. Salih Al-Azhar Muhammad. Banyaknya cabaran kita ni dalam keadaan kita nak dapat afdal dalam semayang. No. Tak kira handphone bunyilah. Macam-macam lah kita ni. Ada kawan parking aircon lah, ada parking kat kipas lah. Aircon sejuk sangat, ada duduk belakang lah. Macam-macam kena kita ni dalam bab semayang. Tapi menutup lompong soft itu keutamaan. Buatlah. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakaian. Pakaian ini kena jaga bila kita nak semayang. Pakai pakaian paling cantik nak menghadap Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kira lah, mayang di rumah ke, mayang kat masjid ke, jaga pakaian kita, pakaian paling sempurna. Dan warna yang paling cantik tak boleh nak challenge warna paling afdal tetap warna putih. Walaupun begitu, pakailah. Pakai bagi elok-elok, pakai smart-smart. Kalau boleh pakai serban, pakai serban. Kalau pakai ketayap, pakai ketayap. Ha ni, saya simak. Boleh pakai jubah, pakai jubah. Niat-niat beramal dengan sunnah. Ha ni, saya simak. Kemudian, bukan takat tu. Jaga yang sunnah dalam sembahyang, sebelum sembahyang dan selepas sembahyang. Yang kata jaga Allah ni. Jaga yang sunat. Apa yang sunat dia? Qabliyah, ba'diyah, pada malam-malam dalam sunat, dalam semayang tu. Sayyid Muhammad, takbir, qiyam, sunat hay'ah, sunat ab'ad. Faham ni sunat ab'ad, kalau tertinggal ganti dengan sujud sahwi. Walaupun sunat sujud sahwi itu sendiri sunat, tapi dia menyempurnakan. Dia yang tanah. Sayyid Muhammad. Jaga. Kadang-kadang kita ni takbir intiqalat kita tak jaga. Padahal bukan susah apa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pahala dah tu. Pahala Allah. Pula tu buat dalam semayang. Lagi besar pahala dia. Ini. Waktu turun tak angkat. Waktu bangun pun sami Allahu liman hamidah. Ini malahnya. Ya Allah. Qiyam bagi elok-elok. Susun benda-benda sunat dalam semayang tu buat bagi sempurna. Ni baru orang jaga semayang. Pasal apa yang nak buat bagi sempurna elok tu? Pasal kita tahu semayang kita tak sempurna pun tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia tanya tentang salli ala Muhammad, puasa dalam bulan Ramadan. Dia tak kata puasa-puasa sunat yang lain. Puasa Ramadan saja. Pasal apa? Pasai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nabi SAW sebut buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjal bait wa saumi Ramadan. Islam diberdiri di atas lima perkara: persaksian tidak ada tuhan disembah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, melaksanakan ibadat haji dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Cumanya tuan-tuan, Sayyidina Aziz Muhammad, macam kita sebut tadilah, puasa kita tak sempurna. Maka tampunglah dengan puasa-puasa sunat. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sebut menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ulama mentafsirkan menghalalkan yang halal dengan meyakini kehalalan dia dan mengharamkan yang haram dengan meyakini keharamannya dan menjauhkannya. Ini sudah cukup meskipun tidak melakukannya, kerana meyakini keharaman apa yang Allah halalkan atau meyakini halal apa yang Allah haramkan menyebabkan kekafiran. Ulama kata apa? Dua perkataan ni, apa yang Allah halalkan aku halalkan, apa yang Allah haramkan aku haramkan, merangkumi semua benda yang Allah perintah dalam ibadat dan syariat. Semua ada. Faham tak ni? Daging babi ada kat dalam tu tak? Ada. Tak boleh minum arak dalam tu tak? Ada. Tak boleh buat maksiat berzina dalam tu tak? Ada. Itu yang dah silap semua. Dan semua benda yang tak disebutkan secara satu-satu-satu jadi dalam semua syariat terkandung dalam apa yang aku halalkan, apa yang dihalalkan maka aku halalkan,
apa yang diharamkan maka aku haramkan. Dan jangan pula mengubah apa yang Allah halal tiba-tiba dia haramkan, dan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan tiba-tiba dia menghalalkan. Maka tuan-tuan, cukup dengan perbuatan ini, maka subhanallah saya syamat, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ambil pengajaran dalam fawaid daripada hadis ini tuan-tuan. Yang pertamanya, semangat para sahabat yang bertanya tentang ilmu yang mengajak seseorang itu masuk dalam syurga. Yang kedua, kewajipan seorang Muslim ialah bertanya kepada ulama tentang perkara agama yang dia tak tahu. Bertanya. Nah, jangan dia buat pala tahu. Pala tahu ni ikut kepala dia, dia nak buat. Dia tahu, dia tak tahu. Ikut suka dia nak buat. Yang ketiga, tuan-tuan, selayaknya bagi ahli ilmu dan para pendidik untuk memperhatikan keadaan orang yang belajar kepadanya sebelum menyampaikan ilmu kepadanya sehingga dia dapat memberikan ilmu yang sanggup dia amalkan. Ini dia panggil kebijaksanaan orang yang ilmuan. Bayangkan kalau orang tu yang macam dia tanya Nabi SAW, tiba-tiba dia miskin, tiba-tiba dia tak mampu nak buat, Nabi kata apa? Oh, tak boleh, hang kena mayang sunat bagi banyak sikit, tak boleh, hang kena sedekah banyak sikit. Akhirnya menyebabkan dia langsung tinggal apa pun dia tak boleh nak buat. Maka kebijaksanaan itu penting. Yang keempat, anjuran memberi kabar gembira dan memberikan kemudahan ketika menyampaikan ilmu. Yang kelima, bersederhana dalam melaksanakan kewajipan dan meninggalkan larangan dapat memasukkan ke dalam syurga. Yang keenam, amal soleh adalah penyebab seseorang itu masuk ke syurga. Yang ketujuh, prinsip asas untuk masuk syurga ialah mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Dan berbagai lagi kelebihan dan fawaid yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat yang sebaiknya untuk kita. InsyaAllah pertemuan kita akan datang hadis ke-15. Soalan yang ditanya kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayul muslimin khairun. Orang Islam lagu manakah yang paling baik sekali? Itu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita Ustaz Ismail jadi manfaat sebaiknya. Dan saya ambil kesempatan ini untuk ucap selamat raya. Maaf zahir batin tuan-tuan. Kau ada salah apa-apa, duk beletak lebih kurang apa-apa, duk cakap benda-benda kadang-kadang tuan-tuan tak sedap dengar apa sebagainya. Saya minta ampun, minta maaf lah. Dan mudah-mudahan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang daripada bulan Ramadan ini insya-Allah. Dan jadi itu aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna batila batilan warzuqna ijtinaba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin.